introduce, my name is Rudy. I am college polytechnic at Banjarmasin. I live at South Angina. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baratulur Muhammad Farudianto, alamat Jalan Singakarta Teluk Aman, alumni FKIP Unlab Sentra Tasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Dini Maulidia, 16 tahun, SMA Negeri 1 Kandangan, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Tibung Raya, Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, 17 tahun, bertempat tinggal di Jalan Penghijauan Madamai, utusan dari SMA Negeri 2 Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Novita, 18 tahun, bertempat tinggal Jalan Mati Kandangan, mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
untuk saling berkunjung ke tempat wisatanya masing-masing. Nah, kita ke salah satu dalang juri kita. Dan juga Galuh Kalimantan Selatan. Nah. Selamat malam Galuh Tina. Selamat malam. Biasanya saya manggilnya Kak Tina ya, sekarang Galuh Tina mau diusahakan. Oke, iya. Ya baik, tadi teman-teman di samping saya sudah memperkenalkan diri. It's time to and it's time for me to introduce myself in front of you all. Mau bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar boleh. Karena Anda duta bahasa, bahasa apapun yang Anda kuasai silakan. Anda keluarkan di sini ya. Tapi mungkin kita cuma iya aja mungkin ya. Baik, salah satu pepatah mengatakan bahwa the meaning of communication is the information we give to all the people can be understood by them well. Jadi itu dari komunikasi itu sebenarnya adalah informasi yang ingin kita sampaikan itu dapat ditangkap dan diserap langsung oleh para pendengarnya dengan baik. Jadi agar semuanya bisa mengerti apa yang nanti kita bicarakan, alangkah baiknya jika kita mulai melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bahasa jadi diri kita. Benar sekali, terlihat sekali ya presenter beritanya. Ya baik, teman saya Kristina, saya Galuh Provinsi Kalimantan Selatan 2013. Saya merupakan Galuh perwakilan dari Hulu Sungai Utara. Kalau di kandangan namanya Galuh ya? Iya Galuh, kalau di Amute kita bukan Galuh, namanya Putra dan Putri Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah di 2013 kemarin ketika dikirim ke provinsi, jujur kita sangat tidak menyangka sekali karena saya juga berhadapan dengan Galuh Putri yang luar biasa langkahnya, luar biasa pintarnya, perwakilan dari Hulu Sungai Selatan. Dan di situ banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan di provinsi, tentunya tadi Putri juga sudah menjelaskan bahwa kita banyak mempunyai teman, mempunyai pengalaman, tapi yang paling penting di situ adalah karena salah satu wakil itu juga datang ke kita, saya mengerti betul bahwa ada satu tagline yang masih dipegang teguh oleh Duta Besar Indonesia, yakni everybody is tourism ambassador, everyone is tourism ambassador. Semua orang itu adalah duta pariwisata. Tidak hanya kami yang berdiri di depan, Anda semua pun juga merupakan duta wisata. Kitalah yang harus memegang teguh dan juga menjaga keorisinilan seni budaya dari kabupaten ataupun provinsi kita tercinta agar bisa dikenal dan lebih bisa memasarkan dirinya di bangsa internasional, mungkin seperti saudara tadi. Ada laki-laki? Ada juga perempuan. Nah, di dalam kehidupan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan seisinya selalu berpasang-pasangan atau berganding dua. Nah, disinilah kita akan mempersembahkan bagaimana berganding dua itu. Ya seperti apa? Karena Nanang dan Galuh tidak akan terpisahkan. Karena semua pasangan itu tidak akan terpisahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita saksikan persembahan 6 pasang finalis Grand Final Nanang Galuh Banjar Hulu Sungai Selatan tahun 2014. Oh!
Ya, silakan nomor 01 untuk mengambil pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa mendapatkan pertanyaan